Okay. Baik, untuk waktu ini, kita akan berehat seketika menyaksikan bingkisan selera kita. Selera Timur Tengah. Okey. Okay. Nanti kita saksikan. Kita pergi ke Timur Tengah dulu. Timur Tengah dulu. Okay. Jom. Mereka yang pernah menjejakkan kaki ke Mekah dan Madinah untuk mengerjakan umrah atau haji pasti pernah merasai keenakan nasi Arab di sana. Apabila terimbau kenangan di Mekah dan Madinah, pasti merasa rindu untuk memakan nasi Arab yang lazat. Restoran hidangan nasi Arab yang terletak di Kampung Baru Kuala Lumpur ini menawarkan pelbagai hidangan nasi Arab seperti nasi Arab kambing, ayam, daging dan pelbagai lagi makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami baru saja sebenarnya membuka restoran butik Raihan di Kampung Baru ni. Baru dalam hujung bulan ni lah, dah baru seminggu. Alhamdulillah, tak sangka kami pun ni kira perancangan yang agak singkat saja. Namun dengan izin Allah, kami telah berjaya melaksanakannya dengan beberapa pihak dan bukan saja orang kata baru buka, malah memberi kesan yang positif kepada kami juga, di mana sebelum ni orang ramai bertanya-tanya apa lagi Raihan nak buat sesuatu. Alhamdulillah, untuk tahun ni benar berlaku lebih awal, di mana kami telah ada Raihan Boutique Restaurant. Alhamdulillah. Sebenarnya restoran ni dia tempat bertemu dan banyak aktiviti boleh dibuat di sini. Dan bagi kami kat restoran ni, kami boleh banyak aktiviti boleh dibuat. Salah satu tempat orang kata pusat ataupun point center lah untuk Raihan berjumpa dengan peminat. Kadang-kadang peminat nak jumpa Raihan tempat kita tak boleh nak confirm mana-mana. Tapi bila kita ada station kat sini, kita merancang banyak aktiviti bersama dengan peminat ataupun siapa saja yang nak bersama dengan Raihan ataupun nak jumpa Raihan. Aktiviti yang mungkin lebih santai, nasyid ke, ataupun program-program yang melibatkan hari jadi, perayaan ataupun sambutan apa-apa. Kita boleh sediakan tempat dan juga makanan untuk semua. Jadi sebenarnya kita banyak orang yang aturkan. Jadi bila kita ada tempat sendiri, kita insyaAllah boleh merancang aktiviti-aktiviti untuk Raihan dan juga peminat. Macam itulah. Okey, menu yang paling ditunggu-tunggukan, disukai oleh ramai sekarang ni, nasi Arab. InsyaAllah kita ada nasi Arab yang ya tak kurang hebatnya. InsyaAllah boleh rasa sendirilah. Dan juga kita ada Western food, mee udang. Masakan untuk sarapan seperti nasi lemak dan sebagainya. Dengan harga yang berpatutan, anda yang berkunjung ke sini jika ingin memesan makanan, kami cadangkan untuk mencuba nasi Arab kambing. Daging kambing yang dimasak sangat lembut dan tiada bau apabila makan. Selain daripada nasi Arab, restoran ini juga turut menjual roti nan dan nasi lemak. Uniknya, nasi lemak di sini berwarna hijau dan jarang didapati di mana-mana. Anda patut mencubanya apabila berkunjung di sini. Menariknya, di restoran Raihan Boutique ini juga anda boleh makan sambil membeli belah. Terdapat pelbagai busana muslimah turut dijual di sini. Buat macam ni alhamdulillah lah. Okey. Roti dia lembut, kari pun okey. InsyaAllah masa akan datang mungkin saya akan datang lagi lah macam tu. Jadi menu pertama saya ni pun roti nan. Memang beza dia tu memang dapat rasa dah lembut. Macam mana abang cakap, memang lembut. Punya kari dia pun sama juga, lain daripada yang lain. Kebanyakan pengunjung yang datang ke restoran ini berpuas hati dengan hidangan yang disediakan. Hidangan yang ringkas serta lazat menjadikan sajian ini cukup menyelerakan. Dengan membawa konsep makanan dari Arab, restoran Raihan Boutique ini ialah restoran nasi Arab yang patut anda cuba. Jika anda tercari-cari restoran masakan dari Arab yang lazat, bolehlah berkunjung ke restoran Raihan Boutique yang terletak di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Assalamualaikum, kami Raihan. Jom makan di restoran Boutique Raihan di Jalan Raja Abdullah, Kampung Baru.